untuk NKRI yang dipimpin oleh pemuka agama dari 6 agama yang ada. Perwakilan dari agama Hindu oleh Jero Mangku, AKBP Purnawirawan Imadi Sukama. Perwakilan dari Katolik oleh Romo Alfonsus Budi Prasetyo. Perwakilan dari Konghucu oleh Anuraga Tanujaya. Perwakilan dari Kristen oleh Dani Nobret. Dan perwakilan dari Buddha oleh Romo Sakya Putra. Selamat malam kepada beliau. Selamat malam pemirsa. Hari ini Titis dari Tribun Jatim sedang ada di area rumah peribadatan Royal Residence. Nah, sebelumnya area ini menjadi cukup viral karena rumah peribadatan dari beberapa agama yang ada di Indonesia, yaitu 6 agama tepatnya, itu dibangun secara berjejer. Nah, pada malam hari ini mereka mengadakan doa 6 agama untuk NKRI yang dipimpin oleh pemuka agama dari 6 agama yang ada. Untuk kebaikan kita semuanya dan untuk kerukunan antar umat beragama, khususnya di Royal Residence dan umumnya di Surabaya dan di Indonesia. Mudah-mudahan di lain tempat sama seperti kita semuanya rukun, kita semua menjadi satu. Dan untuk acara doa 6 agama untuk NKRI ini diadakan untuk malam tirakatan 16 Agustus. Untuk malam tirakatan 17 Agustus yang dilaksanakan pada malam hari ini, Jumat 16 Agustus 2019. Iya. Oh, sesuai dengan urutan dari kanan atau sebelah kiri? Iya. Nah, ini bedanya kalau pemuka agama itu low profile, saling mempersilahkan. Akhirnya nanti sampai jam 10 gini aja. Oke. Saya sebagai pembawa acara mengendalikan acara ini, saya persilakan kepada Habib dulu. Setuju ya? Enaknya nah acara. Ini doa pertama dilakukan oleh perwakilan pemuka agama Islam, yaitu Habib Muhammad Assegaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana wa aslafuna wa sunnah salihun wa ila hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم نور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والأفاف والموت على دين الإسلام بلا محن ولا امتهان بجاه سيد ولاد أدنان جامعة لكل نبت صالحة وسمى إلى وأسأل الله يتقبل جميع حجابنا وحجاب المسلمين أما اللهم أصلح لنا شأننا كله اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وأتنا بلا محن برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, jadikan perkumpulan kami ini perkumpulan yang penuh dengan rahmat, perkumpulan yang penuh dengan kasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Kami berkumpul di sini ingin menciptakan kedamaian antara satu dengan yang lainnya, karena kami yakin antar agama satu dengan yang lainnya, ya Allah, telah Engkau tuntutkan kepada kami untuk saling mengasihi, saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana kami telah mencontoh, kami punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bermesra-mesra dengan penduduk Yahudi di kala itu. Beliau telah menyuapi dengan tangan sendiri kepada seorang pengemis yang ada di kota Madinah daripada pemeluk agama Yahudi. Kami berusaha untuk mencontohnya, ya Allah. Takdirkan kami semua mampu untuk menjalani kehidupan ini untuk selalu bersama-sama penuh dengan kebahagiaan antara satu dengan yang lainnya,
tanpa ada perselisihan antara satu dengan yang lainnya, saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga insya Allah kebahagiaan akan selalu terlimpah kepada kami semua. Alhamdulillah wa ila mana wa aslafuna wa sayyiduna salihun wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dari saya. Hadza minni wa 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Setelah doa yang dipimpin oleh Habib Muhammad Assegaf, selanjutnya akan doa akan dilakukan oleh Om Swastiastu. Pemuka agama lainnya. Om Mawiti Namastu Namosidem Om Sidirastan Asyurji Namaswahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, salam. Om Swastiastu, Om Abhinam Astu, Om Sidirastu, Astu Swaha. Om Rapat Astri Nama, Om Atma Tatwatma Sudamam Swaha, Om Kesama Sarpuna Yenama Swaha. Om Yang Widi, Ingkang Osi Triloko Buwana. Angesti Manuring Cipto Tumuju Mateng, Cohyo Keheningan. Kemuliaan ing Gusti mugi paring dolyo kegiatan dumateng manah kita soho pepajar sunarjoyo paduka ingkang maha suci. Om Yang Widi Yang Pramukawi, sejatosipun sedoyo dumados soho ingkang badhe dumados kalis ing podo doso soho cidroko wontenipun owah soho gingsir datang kenging kegambaraken paduka kang maha suci. Moho eso datang wonten kalihipun awit sedaya punika amung saking purbo wiseso paduka. Om Yang Widiwasa, Gusti ingkang maha mirah paring kanugrahan manulang bangsa Indonesia soho manunggal jejem tentrem kemahripah loh dinawi toto tentrem kedora harjo kawula nyuwun tuntunan kangge mawujudaken pembangunan karakter putra bangsa ingkang kanthi raos serado. Jadi acara pada malam hari ini adalah doa 6 agama untuk NKRI. Nah tadi doa sudah dibuka oleh pemuka agama Islam yaitu Habib Muhammad Assegaf dan dilanjutkan oleh pemuka agama Hindu yaitu oleh Mangku AKBP Pol Purnawirawan I. Madi Sukama, lalu akan dilanjutkan oleh pemuka agama Katolik yaitu Romo R.D. Alfonsus Budi Prastio, selanjutnya oleh pemuka agama Konghucu yaitu J.S. Anuraga Tani Wijaya, selanjutnya oleh pemuka agama Kristen yaitu oleh Gusti Amal Wasu Dani Nobert, dan selanjutnya terakhir oleh pemuka agama Buddha yaitu Romo Sakya Putra. Nah, acara ini digelar oleh Forum Komunikasi Antar Rumah Ibadah Royal Residence Surabaya. Nah, ini sedang berlangsung doa. Nah, acara pada malam hari ini itu dilaksanakan sebagai malam tirakatan berpolitik, berdemokrasi, bermasyarakat, 17 Agustus 2019. Kami mewujudkan cita-cita mulia bangsa ingkang mandiri, aman, adil, makmur, sejahtera. Pemirsa, sekian laporan dari Titis. Terima kasih sudah menonton. Undang-Undang Dasar 1940.